Apa kabar? Ku harap kalian sehat selalu. Ini ada barang masuk nih ya. Top 10 pertamaku. Setelah sebelumnya video yang ku buat susahnya nyari top 10. Nah, sekarang di situ aku udah coba-coba nyari ya. Tanya-tanya semua nggak ada yang ready. Ya adanya cuman ini buatan anak Bekasi ini. Jadi ya udah aku cobalah. Daripada penasaran, nggak pernah punya top 10, apa salahnya nyoba. Untuk lama pengerjaannya ya, mungkin ini top 10 terlama ya yang pernah ada lah, mungkin sekitar 4 bulanan. Aku pesan bulan 2 awal, baru selesai akhir Mei. Ya nggak apa-apalah, karena pandemi ini juga kan, jadi pengerjaannya lebih lambat gitu. Si pembuat juga udah bilang ada kerjaan lain kan, ya nggak masalah lah. Setelah beberapa bulan kemudian di awal Mei kalau nggak salah, itu tiba-tiba banyak yang ready, kayak Black Sherpa, terus Metal Light Gear. Terus yang second-second tuh bermunculan semua, tiba-tiba pada mau jual semua. Ya semakin bingung lah, mau gimana lagi, sudah pesan yang ini kan. Ya sudahlah, nanti saja kalau ada rezeki. Ini isi yang 3 kotak tadi ya. Ini kita buka pertama, kita dapat apa aja. Ya ini ada karet. Karetnya ada 7 biji ya. Terus ada Gailen, dapat 3 Gailen. Terus nah ini dia, dapat pasaknya ini ringan nih, 10 gram. Ini kayak gini dia, pasak tipe V. Ini memang agak ringan. Dapat berapa nih? Ada 10 biji ya, 10 biji. Ringan. Dibandingkan pasak-pasak yang model aluminium sejenisnya, ini ringan. Cuma ya agak pendek kayaknya ya. Agak panjang pasti cakep tuh. Ini karet pengikat samping tenda kayaknya, nggak tahu lah apa namanya. Ini gailennya tipis sekali ya, kayaknya sih kuat. Ini aja, terus kita pinggirkan dulu. Terus tadi yang satu ini ya. Ini aku dikasih, katanya karena terlalu lama nunggu dikasih bonus. Bonusnya footprint. Tadinya waktu pemesanan lain daripada footprint, tiba-tiba dia bilang ya dikasih bonus karena udah sabar menunggu. Nah, makasih Gan ya, udah dibonusin. Hehehe. Untuk beratnya sendiri sekitar 700 graman ya. Outernya 400 graman, innernya 300 graman. Nah, ini dia yang kita tunggu. Apa sih di dalamnya nih? Kayak apa sih bahannya? Penasaran juga. Oke, ya. Ada outer dan inner. Ini dia innernya. Outernya punya bahannya polyester ripstop D15, bilangnya sih kayak gitu. Untuk detailnya nanti kita lihat lagi lah. Untuk setupnya nanti aku buat di video berikutnya lah. Ini aku mau belajar dulu. Setelah bisa nanti sekalian aku review di video berikutnya, ditunggu aja. Gak lama mungkin ya aku upload lagi.
Oke, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih juga atas dukungannya. Semua sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Terus kita bisa naik gunung sama-sama lagi. Terima kasih. Salam lestari, salam satu jalur.